Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi bersama rombongan FKUB Kalimantan Timur yang hadir di kantor pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ditemui oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyebut bahwa secara pribadi bukan secara kelembagaan ia mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Sebagai sahabat sejak di DPR RI, Hadi mendoakan Ganjar sukses dengan apa yang dicita-citakan sebab menurutnya Ganjar sudah sukses memimpin Jawa Tengah. Bahkan, Hadi juga sempat bercanda terkait dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Juga di DPR RI, beliau jadi gubernur, saya jadi wakil gubernur. Kalau beliau jadi presiden, saya jadi... Bapak yang nyebut, bukan saya. Tanggap gimana, Pak? Oh iya, kan beliau sahabat saya. Yang namanya sahabat pasti kita dukung. Karena di mana-mana kan beliau sahabat harus kita dukung. Ya, kita harapkan beliau sukses. Ini personal. Terima kasih, Pak. Wakil Gubernur Kalimantan Timur pun kembali menegaskan bahwa dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 adalah sebagai sahabat yang harus selalu mendukung sahabatnya. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.